Pada saat ini akan tampil bergu campuran atas nama karateka Nuriska, karateka Anugrah, dan karateka Agung. Yang tergabung dalam Sulsel Prima. Karateka Nuriska mempunyai prestasi juara pertama AKF 2016 di Jakarta, juara ketiga SKF di Thailand 2018, dan juara tiga AKF di Malaysia tahun 2018. Karateka Agung Anugrah meraih medali perak SKF Vietnam 2018 dan medali perunggu AKF Okinawa Jepang tahun 2018. Tampilan bungkai. Kita beri aplaus untuk bergu campuran Inkanas Sulawesi Selatan. Selanjutnya adalah karateka yang mendapat juara pertama untuk kata perorangan putri under 21 dan juga kata perorangan junior putra. Tadi kami informasikan kepada Bapak Kapolres bahwa tadi siang mereka memperebutkan medali emas. Yang pertama Serda
Kowat Nadia Baharudin yang ditugaskan pada agenda 14 Hasanuddin. Mempunyai prestasi juara pertama AKF 2016, juara 1 Leagues Open Belgia 2017 dan juara 1 JKS 2017. Karateka yang kedua Gabriel Gamaliel, juara 2 O2SN tingkat provinsi, juara 1 Kejurda Ikado, juara 2 Kejurnas Ikado. Kami mengundang karateka campuran